Metu kan seberang jalan. Iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita mau ziarah lagi ke makam Ma'la. Hari ini sama Gus Arof untuk ziarah. Nah, kemarin gak ikut, di hari ini pengen ikut. Tapi nanti habis ini gak ke Tanim, tapi ke Masjid Jin, insya Allah nanti kita ke sana. Kita mau sholat duha di sana. Ya, yuk kita ikut perjalanan kita hari ini untuk berziarah ke makam para syuhada dan para Syekh Masyaikh Indonesia yang ada di makam Ma'la. Dalam teka-teka, teka-teka rumah bapak wis pengen sarapan. Biryani ya pak? Ya. Nasi uduk. Ada Ustadz Rauf juga. Pusat perbelanjaan. Apa? Oke, makam Ma'la. Ma'la jam 8. Jam dulu ya? 8.20 tanggal 9. Rasanya kayak sudah sudah siang. Alhamdulillah. Nih untuk penanda. Ini ada markas. Terus di bawahnya di sini ada makam Syekh Nawawi al-Bantani. Ini di blok 70 ada makamnya Mbah Maimun Zubair, seorang kiai karismatik asal Jawa Tengah yang wafat ya bagi kita belum lama ini, dan beliau dimakamkan di sini di makam Ma'la, makam para syuhada, makam para saudara kerabat keluarganya Nabi Muhammad SAW. Di sini ada makanya orang Indonesia. haram. Ya mesti langsung. Aroli nongkrong, doanya kudu langsung bae. Ngadeg mil doa. Tapi Gus Arof mah masa bodoh iki. Lagi berdoa di makamnya Mbah Maimun Zubair. Di blok 70 kayak mana, tapi dikawal ketat ting wong-wong kene, karena ngerti ning kene wong-wong Indonesia ke senang pada ziarah makam. Gusita kayak gue ya? Apa? Gusita kayak gue. Ilmu budek. Lah ya ilmune jadi ngerti ilmune. Haram lagi ya. Ya Gus. Ora Fatihah atau cukup rampung wis doa iki. Saya merindukan. Ya. Ini tinggal ke makamnya Siti Khadijah. Jadi biasanya orang dari awalnya dulu, dari pucukannya dulu, baru ke bawah sampai ke ya mengkondisi tragus. Masya Allah. Makan, sarapan. Masih mandi. Nah, main mangkat es subuh sarapan enggak ada. Nilai sodakoe pada baik karo nilai sodakoh maring wong ora, Gus? Dalam? Ya kita sebutnya dan kita sodakoh. Kalau sodakoh ini hewan. Ini kan hewan ini nggak ada yang melihara. Bener. Bener. Dong miara ta malah jadi kewajiban ya, Gus? Nabi Muhammad ya. Alhamdulillah sudah selesai mengantar Gus Arof dengan Kiai Rauf ke makam Ma'la. Jadi di sana kita banyak berdoa, berzikir dan tahlil. Mudah-mudahan doa-doa kita yang dipanjatkan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan jangan lupa like, subscribe. Mudah-mudahan barokah. Amin. Dadah.